مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. وأما الرياء فيدل على خلو قلب المرائي من عظمة الله وإجلاله لأنه يتصنع ويتزين للمخلوقين ولا يقنع بعلم الله رب العالمين. ومن عمل الصالحات وأحب أن يعرفه الناس بذلك ليعظموه ويصطنعوا إليه المعروف فهو مراء جاهل راغب في الدنيا، لأن الزاهد لو أقبل الناس عليه بالتعظيم وبذل الأموال لكان يعرض عن ذلك ويكرهه، وهذا يطلب الدنيا بعمل الآخرة، فمن أجهل منه. وإذا لم يقدر على الزهد في الدنيا فينبغي له أن يطلب الدنيا من المالك لها وهو الله، فإن قلوب الخلائق بيده يقبل بها على من أقبل عليه ويسخرها له فيما يشاء. Inilah terakhir ya Allah. Semalam masalah kibir terakhir ya Allah. Berarti kita masuk ke masalah yang kedua, penyakit hati yang kedua yang paling bahaya, yaitu adalah riya. Kita disuruh oleh Al-Habib Abdullah Haddad untuk membersihkan hati kita daripada penyakitnya. Dan penyakit hati itu banyak. Paling berat, paling ngeri dan paling berbahaya yaitu adalah kibir, riya dan hasad. Kita sudah menerangkan kemarin tentang penyakit kibir. Adapun riya sekarang, kenapa kita disuruh dan diperintahkan untuk menjauhi daripada nengarannya riya ini? Karena jersidin riya ini yaitu adalah ujar orang Banjar tuh yang minta tangguh. Nah, minta tangguh, minta lihati orang, minta puji lon orang ketika kita melakukan daripada sesuatu. Nah, riya ini kenapa jadi kita disuruh meninggalkannya dan menjauhinya? Wa ammar riya'u fayadullu ala khuluwi qalbil mura'i min 'azamatillahi wa ijlalih. Riya itu menunjukkan atas kosongnya hati seseorang yang riya tersebut daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya nang kaya apa jersiden? Yaitu adalah nih misalnya ya, kalau di kampung kita. Di kampung kita ini ada orang nang sugih. Ada tangan kanannya, ada tangan kirinya, ada bubuhan pegawainya. Nah, ada orang sugih, ada tangan kanannya, ada tangan kirinya, ada pegawai-pegawainya. Kalau seandainya di sini nang hadir waktu itu ada acara misalnya bubuhan pegawai lawan tangan kiri nang orang sugih tadi, kita membikin sesuatu yang menarik perhatian bubuhan karyawan kah bubuhan tangan kiri tadi kah? Otomatis nang tangan kiri tadi. Seandainya ada lagi nang di atasnya pegawai tangan kiri dan tangan kanan, otomatis kita lebih membikin sesuatu yang menarik hati daripada orang yang menjadi tangan kanan nang orang sugih tadi. Nih pulang kalau seandainya orang sugihnya langsung nang hadir. Hah? Acara bakawinan kah di rumah atau acara nabakah? Ini kesempatan artinya jarang benar hadir orang sugih ini tangan kanan tangan kirinya ini ranjak aja hadir monjok proposal ke suha tambus lo tangan kanan tangan kiri ini nih pas bosnya hadir. Kita ini ketika berbuat sesuatu apakah kita mencari perhatian karyawan tangan kanan tangan kiri ini? Pastinya kada. Kita langsung mencari sesuatu yang menarik perhatian bosnya langsung. Nah, begitulah kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun melakukan daripada apapun daripada perbuatan di dunia ini. Ini bubuhan makhluk ini antara pegawai atau tangan kanan atau tangan kirinya Allah taala. Amunnya bubuhan nang orang biasa orang awam ya. Nah, kayak pegawai tadi. Amunnya bubuhan aulia Allah Subhanahu wa taala. Tangan kanan atau tangan kiri.
tapi amunnya nangbusnya bujur-bujur yaitulah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menggawi sesuatu, sekira dilihat lawan si fulan, sekira melihat dilihati lawan si fulan, sama lawan minta lihat lawan pegawai, padahal bos melihat terus. Apakah kurang penglihatan bos tadi? Nah, jer bos nenek, aku di sini kada diheraninya hadir. Hah? Ini ada bosnya, ada bukan karyawannya. Karyawan aja lawan tangan kanan kiri yang diurusi, bosnya dipalingi belakang. Ini siapa ikam? Artinya aku bos bukannya aja bulik jagam jar. La haula wala quwwata. Ada perlu artinya sarik nang bos ini kurang-kurang bukan karyawannya dipecatinya gara-gara nang ini. Hah? Wahakata. Kita ini ketika beribadah Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kita dan selalu mengawasi kita. Orang-orang nang ria nang masih mencari perhatian orang lain, hah? Nang kuitan enggak, modelnya mencari perhatian kuitan. Apalagi amunnya minta perhatian cewek aja, hah? Minta perhatian, hah? Bebinian aja atau mencari perhatian lelakian aja. Lah, ini bilang luar biasa ini. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, hendak segera dilihati paman itu jar. Sekira artinya diambil minantu lawan paman itu rajin benar artinya hadir majelis taklim atau lain sebagainya. Hah? Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha. Makanya jar sidin ammar riya itu fayadullu ala khuluwi qalbil mura'i min 'azamatillahi wa ijlalih. Hatinya itu kosong daripada keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahu yatasanna'u wa yatazayyanu lil makhlugin. Karena inya memperbuat sesuatu dan menghiasi daripada perbuatannya kesan makhluk, wala yagna'u bi'ilmillahi rabbil alamin, dan tidak merasa cukup dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala ketika dia melakukan daripada sesuatu tersebut. وَمَنْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ وَأَحَبَّ أَنْ يَعْرِفَهُ النَّاسُ بِذَلِكَ لِيُعَظِّمُوهُ وَيَصْطَنِعُوا إِلَيْهِ الْمَعْرُوفَ فَهُوَ مُرَائِنْ جَاهِلٍ رَغِبٍ فِي الدُّنْيَا. Apabila seseorang memperbuat daripada amal soleh, memperbuat amal soleh ini sembahyangkah, bersalawatkah, berzikirkah, bermaulidankah, hadir majelis ta'limkah, وَأَحَبَّ أَنْ يَعْرِفَهُ النَّاسُ بِذَلِكَ, dan inya ketujuh supaya dikenal orang daripada perbuatan itu. Sekira orang tahuan, artinya aku ini rajin benar sembahyang, nah aku artinya aku ini rajin benar hadir ini hadir itu. Supaya apa tadi tujuannya? Liyu'adzimuhu wa yastani'u ilaihil ma'ruf, supaya orang-orang mengagung-agungkannya, artinya ini orang bagus nih, orang baik. Dan akhirnya apa? Yastani'u ilaihil ma'ruf, orang-orang memberinya macam-macam, diberi orang wadai, diberi orang ini, diberi orang itu dan sebagainya. Tujuannya beribadah tadi sakira diagungkan orang lawan diberi orang macam-macam. Fahuwa mura'in, maka inilah orang nang ria jersidin. Jahilin, bodoh orang ini jersidin. Raghibin fid dunya, ketuju dunia. Karena kita supaya masuk di hati orang, diagungkan orang itu termasuk daripada dunia juga. Hah? Ketuju dipuji orang itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan dunia juga. Karena jersidin, kenapa jadi bodoh nih orang-orang nang ini? Karena buhan awliya wa salihin nang zuhud di dalam dunia tuh. Mereka itu kalau seandainya ada orang datang mentakzimkan dan mengagungkan mereka dan memberikan sesuatu hadiah kepada mereka, orang-orang nang zuhud di dalam dunia itu berpaling daripada itu. Kada hakuninya. Makanya jarsin li'anna zahida, karena orang-orang zuhud di dalam dunia, man law aqbalan nasu alaihi bitta'zim wa badil amwal lakana ya'ridu an zalika wa yakrahuhu. Kalau seandainya manusia datang kepada inya untuk mengagungkan inya, supaya sandalnya kah dipalingkan orang, supaya apa aja orang tuh dibentangkan karpet merah kah sekiranya berjalan mengagungkan inya nih. Amunnya inya datang banyak namanya alami kah, amunnya inya datang bah pokoknya jadi sorotan orang liu'adzimu wa badlil amwal, atau orang nah menjulungi harta, nah, ada yang menjulungi ini, ada yang menjulungi itu lain sebagainya. Lakana ya'radu an dzalika wa yakrahu, niscaya inya berpaling daripada itu tadi. Inya mencari-cari sesuatu supaya inya kada masuk daripada itu, supaya kada terperangkap di dalam riya tersebut. Wa hadza, adapun orang nenek nih, orang-orang riya nih, yatlubud dunya bi'amalil akhirah, mencari-cari dunia dengan perbuatan akhirat.
Mbah sembahyang supaya di artinya disambat orang ini, supaya dipadahkan orang ini itu lain sebagainya. Faman ajhalu minhu, siapa jersidin orang lebih bodoh daripada ini. Wa idza lam yakbir ala zuhdi fid dunya fayambaghi lahu ay yatluba ad-dunya minal malikilah. Amunnya kada kawajua tuh kita zuhud di dalam dunia. Kada kawajua kita nang kaya orang, nang amunnya diagungkan orang, kita balih beliung. Dijulungi orang ini itu lain sebagainya, kita kada kawa menolak, kada kawa apa jurang tu hati kita menolak daripada itu, maka paling kada jadi sidin apa inya ketika menuntut dunia itu jangan lawan makhluk. Tapi apa? Minal malikilah, langsung kepada nang pemiliknya, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa taala azamatuh. Makanya minal malikilah wa huwallah. Kenapa tadi? Jadi kita minta lawan Allah taala, li anna gulubal khalaiqi fa inna gulubal khalaiqi biyadihi. Karena hati manusia itu seberataan di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Yugbilu biha ala man aqbala alaih. Amunnya seandainya Allah Subhanahu wa taala tuh hendak meolah orang ini ketujulon seseorang nang lain. Ini saya orang tadi ketujuh, walaupun ini awalnya sarik. Amunnya orang nih memperbuat sesuatu sekira orang ketujuhi, tapi Allah Subhanahu wa taala kada hendak meolah hati orang itu senang lo ninya, kada ketujuh orang itu lo ninya. Hah? Wa yukhas wa yusakhiruha lahu fima yasha, dan Allah Subhanahu wa taala meolah hati-hati orang itu seberataan di bawah kekuasaan daripada orang itu. Makanya kita jangan bingung, banyak di luar sana andakan pina jauh aja di perkampungan, amunnya kita tuh baastilah tulak ke sana rasa koler, jalan pina sakit bebatuan. Tapi apa, orang ini adalah orang yang disayangi Allah taala, inya kada hendak orang, kada hendak ini lain sebagainya. Tapi apa, Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati orang sekira ketujuran sidin itu hakun ya tulak bawa puluh jam kesan hilang kayak sidin aja. Nang menggerakkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ada juga di kampung, di perkampungan nih, di perkotaan. Bahimat becari himung orang. Tapi Allah Subhanahu wa taala kada menggerakkan hati orang kesan himung loninya, malah dimuari orang girinya, disambati orang. Bah, nih tu jarang pina pak ianya di kampung tu ya. Imbah pina ini padahakan orang pak ianya, ini dan sebagainya. Karena apa? Karena inya tadi ketika berbuat sesuatu hendak menarik perhatian orang. Padahal nang maulah orang itu tertarik atau kada, Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa taala azamatuh. Amunnya Allah Subhanahu wa taala hendak maulah orang itu tertarik loninya, hendak nang kaya apa kahinya? Beliung nang kaya apa kah? Ya itulah orang datang loninya. Kada kau dikarasi? Biar orang di luar sana baolah pengumuman ini artinya neto nang kaya ini, nang kaya ini, nang kaya itu, dan itu gawiannya kada bagus. Allah Subhanahu wa taala baolah orang-orang ketujuh loninya kada kawa. Makanya jadi sidin di sini gara-gara nenek nah, gara-gara ria ini timbul penyakit nang ketiga. Kenapa? Ya itulah hasud. Gara-gara ria nih timbul yang ketiga. Kenapa? Inya tadi meolah sesuatu sekira diketujui orang, mengumpulkan orang sekira diketujui orang, meolah ini sekira diketujui orang. Sekalinya orang kada nang ketujuh lah nyaloninya, malah kawan inya nang kada beolah napa-napa diketujui orang, timbul lahirnya nang ngarannya hasud ini. Makanya setelah ria masuk penyakit nang ketiga, yaitu adalah hasud. Maka jar sidin wa ammal hasad fahuwa mu'adatun lillahi zahirah. Orang-orang hasud ini adalah orang-orang yang menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala dan memusuhi Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan. Wa munaza'atun lahu fi mulkihi bayyinatun, dan inya ini nampak benar merabuti daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Li'annahu subhanahu idza an'ama 'ala ba'di 'ibadihi bi ni'matin fala syakka annahu muridun lidzalik wa mukhtarun lahu. Karena Allah Subhanahu wa taala nih ketika memberi seseorang daripada nikmat, kenapa? Sugih kah, bisi harta banyak, banyak bisi pengikut kah, banyak bisi orang nang sayang lawan inya kah? Itu siapa tadi nang menggerakkan? Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menggerakkan kepada orang itu, berarti apa? Allah Subhanahu wa taala hendak orang itu disayangi orang. Allah Subhanahu wa taala hendak orang itu sugih. Tiba-tiba kita datang, ai, dahulu artinya begawi rasanya beimbai lawan aku, timbul inya nang sugih jar wahine. Bisa mengepet sakota gawian jar. Bisa beingwan tuyul jar.
Kenapa ini gara-gara hasud nih? Padahal Pak, kalau dipikir-pikir dengan jernih, kenapa tadi jadinya sugih? Itu Allah SWT mandaki harta lo ninya. Allah SWT handak inya itu sugih. Biar nangke apa kita menggaduhi? Biar nangke apa kita beolah fitnah hoax di luar sana? Kada kawa merubah daripada keadaan orang tadi. Nangke itu juga orang sayang loninya. Nangke itu juga orang handak ini handak itu lain sebagainya. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa taala azamatuh. Idza mukriha lahu taala, karena kadada nama maksa Allah taala. Artinya ya Allah, artinya cabut harta orang itu nah. Dipaksa Allah taala, kadada istilah Allah Subhanahu wa taala itu dipaksa. Fa idza arada al-'abdu khilafa ma arada maulah faqad asaa al-adab. Apabila seorang hamba menghendaki sesuatu nang bersalahan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu ngarannya su'ul adab atau kada beadab pun Allah taala. Jar Allah taala, aku hendak orang itu sugih. Kenapa jadi ikam nang abut? Aku hendak menjadikan orang itu orang alim. Kenapa ikam nang abut? Aku hendak menjadikan orang itu banyak mengikutnya. Kenapa ikam nang abut? Berarti apa? Orang itu isaatul adab ma Allah. Amunnya orang isaatul adab ma Allah, kada beadab pun Allah taala, wastauj jabal atop, maka inya berhak dan wajib mendapatkan daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh, dan kebinasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Summa innal hasada gad yakunu ala umurid dunya. Kemudian hasad itu jadian terkadang gara-gara perkara dunia. Contohnya apa? Kaljah, banyak pengikut supaya diagungkan orang. Jah itu ngarannya. Terkadang wal mal, terkadang gara-gara harta. Nih. Wahia asgharu ayyuh sada alaiha. Amunnya masih masalah pangkat, masalah pengikut, masalah harta, itu masih ringan aja masih perkaranya. Karena apa? Masih perkara dunia. Bahkan jasidin amunnya ada orang nang diberi harta atau diberi daripada banyaknya pengikut, harusnya ikam bersyukur, artinya harta kada terlalu banyak, harusnya bersyukur kada terlalu banyak pengikut. Kenapa? Nyaman orang kada bisa pengikut tuh. Pianlah orang nang terkenal kada nyaman berjalan kemana-mana, but di sini di situ ada nang minta foto kah kena, ada nang handak bersalaman kah kena, ada nang handak ini, padahal nak bahancapan gara-gara terkenal, hendak menggawi ini ngalih, hendak menggawi ini ngalih, hendak menggawi ini ngalih, gara-gara keterkenalannya itu. Bisi harta nang itu juga, gara-gara harta abutnya siang malam menghitungi duit, menghitungi daripada perusahaan nang kayak apa bisnis ini, nang kayak apa bisnis itu. Kalau pina diganggu orang hartanya, kalau pina di ini, mau kepala amunnya bisi jah lawan mal ini, apalagi gara-gara pengikut nih. Ini bubuhan nang bisi Instagram, TikTok macam-macam nih, mau kepala nih. Kenapa? Kutan benar begawi macam-macam. Kenapa? Sedikit-dikit diteror bubuhan netizen. Nah, ya Allah. Ada haters pulang. Apa nih najar? Ini itu lain sebagainya. Padahal bilang gawian nang kada apa-apa lalu. Seandainya tuh ada orang di kampung menggawin itu karena dihirawakan orang. Tapi gara-gara banyak pengikut, oma bilang tumbur sealaman kisahnya aja. Makanya jersidin amunnya orang banyak pengikut, banyak besi harta itu jadi sorotan orang. Maka kita-kita nih nang secukupnya aja besi harta, kita nang seperlunya aja, kita hendaknya jersidin menyayangi orang tadi. Kasihan artinya orang itu. Kenapa? Sedikit salah diabuti orang, sedikit salah dihuruhara orang. Maka kita apa? Yang bagilah ke antara manubtuliya biha wa tahmadallaha alladhi afaka minha, dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah ketika kita dijauhkan daripada itu. Ini perkara dunia nih, nyaman aja masih. Nang bahaya ini apa? Hasud di dalam perkara akhirat. Ini nang bahaya nih. Nang kayak apa? Jadi sini, wagat yakunu ala umuril akhirah. Terkadang atas umur akhirah. Kal ilmi, contohnya yaitulah ilmu. Ada kawan yang lebih alim pada seorang abut. Kenapa artinya? Maka aku nang rajin belajar, maka inya nang alim. Wassalah dan kesolahan atau kesolehan, artinya kenapa inya nang jadi orang soleh dan lain sebagainya. Maka kita katakan orang nenek nang bahaya ini.
sangat jelek izin wa gabihun bil murid ayyahsada man wafagahu ala tariqih, sangat jelek dan sangat buruk bagi seorang murid yang menginginkan Allah Subhanahu wa taala amunnya inya mahasuti orang yang memberi taufik di dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala wa awanahu ala amrih bal yambaghi ay yafrah bihi li'annahu sara aunan lahu wa jinsan yataqawwa bihi, dan orang-orang yang ditulungi Allah Subhanahu wa taala atas perkara itu nang seharusnya apa amunnya ada orang yang alim, ada orang soleh, kita bantui. Hah? Bukan kita hasudi. Bal yang bagi ayyaf rahabi, senang kita ketika ada orang alim di kampung dan kita bantuinya, dan kita memperbuat daripada sesuatu nang memperkuat daripada orang tersebut. Karena apa? Nang nyata dulu amunnya sama-sama orang alim lah, sama-sama orang alim, lumayan berkurang juga gawian. Hah? Mbah, amunnya seikungannya di kampung nang alim, betahlilan inya jua nang turun, baca manakib inya jua nang turun, ada acara dilanggar inya jua nang turun, acara di musala inya jua nang turun, ada orang kemeninggal dunia inya jua nang bacakan Quran, nang turun memandi inya jua, mengafani inya jua, turun ke liang lahat inya jua, inya nang alim seikungannya di kampung. Kadangnya menurutnya bang, tapi amunnya ada 2-3 kita hauran pas hendak refreshing gak lawan keluarga nyaman juga artinya nah lawan sidin tuh aja nah lawan guru ipet aja artinya atau lawan kaum aja artinya nyaman juga kita bagi-bagi, tapi amunnya inya aja nah namang Allah mau uyuhi awak seorang juga nyamannya sudah dibagi-bagi. Wah kata, amunnya orang suki di kampung, nyaman juga amunnya banyak nang suki di kampung. Proposal kada kehinya aja datang. Hah? Ini imba sudah suki, proposal datang apun. Nah iya, nah proposal pulang datang najar. Padahal apa? Padahal itu nang membantuinya kesan perkara akhiratnya. Gara-gara apa? Gara-gara kuluh ini. Orang kuluh itu pada nyaman. Nah nyaman itu dasar berbagi-bagi, saling menolongi satu sama lain. Naam. Itu hasad itu. Naam. Terus Jirsidin, semalam pun kisahkan di Hasyimiyah itu tentang orang hasad ini. Ya itu adalah tentang wajhul gamar. Wajhul gamar. Wajhul gamar ini wali min awliyaillah subhanahu wa ta'ala. Wali sudah. Bukan orang sembarangan lagi wajhul gamar ini. Tapi pada suatu hari, inya ini banyak pengikut sudah. Ada salah seorang daripada ulama yang bernama Ahmad datang ke perkampungan itu. Daerah Tonto, ngarannya Tonto itu daerah Mesir. Ketika datang Ahmad itu, majelisnya berkurang-kurangnya. Ibarat orang wahin itu donator berkurang, pengikut berkurang. Akhirnya si wajhul gamar ini abut. Ya Allah, artinya kenapa? Jadi pindahan ke sana. Maka aku nang berdahulu di kampung sini memakmurkan. Maka aku sesepuh kampung sini, orang alim kampung di sini aku juga. Kenapa? Maka pindahan ke Ahmad Badawi ini tuh, ke Ahmad nih. Akhirnya kenapa? Akhirnya inya maulah fitnah, menghibah lain sebagainya, sampai-sampai Allah Taala murka. Kewaliannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dan pengikut-pengikutnya pindah sebaratan kayak Ahmad tadi. Dan akhirnya inya dicabut keberkahan daripada umurnya, meninggal dunia. Ketika meninggal dunia sampai wah ini kada tahunya lagi lawan wajhul qamar ini. Adakah di antara kita nang tahu wajhul qamar ulama? Padahal ulama ini wali dulu, tapi dicabut kewaliannya, dicabut keberkahan ilmunya lain sebagainya, akhirnya kada lagi nang tahu lawan wajhul qamar ini. Sampai-sampai jerbuhan ulama Mesir daerah Tanto ini, kuburnya wajhul qamar ini tempat bermainnya anjing ini. Di atasnya tuh saking jurang tuh direndahkan Allah SWT, dilihatkan di dunia ketulahan orang ini. Beda kalau Ahmad ini terkenal sampai sekarang, yaitulah Ahmad Al-Badawi yang rancak kita tawassul bi rasulillahi wal badawi wa rijalim min bani alawi salaku fil man hajin nabawi bi rasulillahi wal badawi. Ini Ahmad Badawi ini, Sidin ini pendatang
datang ke Mesir itu. Dulu ada ulama Wajhul Qamar, tapi ini mahasuti Ahmad Badawi. Akhirnya Ahmad Badawi selalu diangkat oleh Allah SWT derajatnya sampai sekarang. Bahkan orang bertawassul lawan Sidin Wajhul Qamar karena lagi nang tahu. Gara-gara apa ini? Gara-gara hasud. Bahkan Ahmad Badawi ini, Sidin ini diantara ulama nambah keramat meninggal. Apa? Ketika Sidin meninggal dunia, Sidin ini memandii diri seorang. Paham ya kalau lah meninggal dunia mandi sorangan kada mati jadi hantu kada nya amunnya kayak kita kada memandii sorang kada handak dimandii kada hakun ya kalau guru ikut lah dimandii kada hakun nenek lain wali nenek wala nenek. Kalau Ahmad Badawi ini memandii diri sorang, jadi imbah Sidin meninggal dunia Sidin memandii sorang. Makanya ada istilah di dalam kitab fikih itu, kalau seandainya mayit memandii diri seorang, apakah sah apakah kada? Jelas saya kalau lah. Maka jarbun ulama sah hukumnya, amunnya mayit memandii seorang. Kenapa jadi sah? Karena bobohan kita ini disuruh memandii mayit, karena mayit ini kada kau apa-apa. Makanya kita bobohan yang masih hidup ini disuruh memandii. Ketika inya kau mandi seorang, kada perlu lagi dimandii. Jelas saya kalau lah. Hah? Bisa mandi seorang. Bahkan jarbun ulama nih dibahas. Amunnya mayit pas behigaan berdua meninggal nang seikung ini wali nih mandinya, artinya kasihan kawan gara-gara mandi dimandinya nang kawan juga sah kada? Sah juga artinya. Karena apa? Karena yang penting memandi ini adalah manusia. Jelas saya kalau lah. Nah, beda kalau seandainya malaikat nang memandiakan kada cukup. Malaikat nang memandiakan. Karena apa? Karena nang mukhatab, nang dikhitab itu kita manusia ini. Bukan siapa? Bukan malaikat. Nang kayak itu juga jin. Itu ada khilaf bang antara Syekh Ibn Hajar dan Syekh Romli. Kalau seandainya jin, apakah boleh yang mandi? Bahkan jarbuan ulama, kalau seandainya kekanakan nang memandi, cukup kada? Kekanakan. Maka jarbuan ulama cukup juga kekanakan memandi. Jelas saya kalau lah. Jadi, tapi amunnya mayat tercabur, tercabur. Dalam artian teguling sorangan dia no kada cukup itu karena kada ada nang menggawi. Nya harus ada nang menggawi. Atau apa? Orang meninggal di dalam keadaan tenggelam harus dimandii pulang itu. Hah? Padanya apa? Ada kejadian kapal kah karam ada nang meninggal, artinya sudah juga basah artinya. Sudah juga terendam di banyu. Perlu kita mandiakan. Ini Sayyidina Ahmad Al-Badawi tadi. Kita boleh kisah apa? Yaitu adalah Sidin ini luar biasa. Luar biasa ulama yang zahir, wara' dan lain sebagainya. Akhirnya beliau ini diangkat terus sama Allah SWT. Nang hasud lawan Sidin bang. Ada lagi sudah. Makanya ada slogan orang Arab itu. Jerbuhannya. Al-hasud la yasud. Orang nang hasud. Nang ketujuh hasud nih. Kada apa ngarannya. Dengki lawan orang. La yasud. Kada bakalan naik. Nang kakak itu bang sudah. Karena apa? Itu tadi. Karena nang memberi kesugihan. Memberi ini dan sebagainya Allah Ta'ala. Inya kada ketujuh. Ketika Allah SWT beri kesugihan, berarti apa? Berarti inya sama aja menentang lawan Allah Ta'ala. Amunnya orang menentang lawan Allah Ta'ala, berarti kada ketujuh Allah Ta'ala. Nah kayak apa hendak sugih orang tersebut? Jelas saya kalah. Wah kada. Begitu juga keilmuan, begitu juga harta, begitu juga pengikut. Itu kita jangan sampai ada nangarannya hasud tadi. Naam. Terus, biar kita habiskan fasal ini. Nah, lawas benar mulai semalam kada sing tuntungan. Kita bacalah dengan kepentingan. Terus, wal mu'minu katsirun bi akhihi, balil ladzi yanbaghi lil murid ay yuhibba bi batinihi wa yajtahid bi dhahrihi fi jam'in nas ala tariqillah wal ishtighal bi ta'atihi wa la yubali afadaluhu am fadalhum fa inna dhalika rizqun min Allah wa huwa subhanahu wa ta'ala yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Seseorang mukmin menjadi banyak dengan saudaranya, bahkan diharuskan bagi seorang murid untuk mencintai di dalam batinnya dan berusaha dengan lahirnya dalam mengumpulkan manusia di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan sibuk dengan amal taat kepadanya dan tidak mempedulikan apakah mereka memuji dirinya ataukah mereka yang mendapatkan pujian. Sesungguhnya semua itu adalah rizik daripada Allah SWT dan Dia Maha Suci lagi Maha Tinggi mengistimewakan dan rahmatnya bagi siapa yang dikehendaki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada istilah apa orang-orang wahine kita itu jangan ketujuh pina menonjol.
kita itu sekedar apa yang diletakkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena dengan bersatu kita menjadi kuat, artinya gangan asam dah ya Allah. Gangan asam dah. Buhan ibu-ibu tahu benar nih. Handak nyaman, jangan terlalu banyak apa nyangarnya daun limaunya. Jangan terlalu banyak kunyitnya atau janernya. Jangan terlalu banyak daripada rempah-rempah salah satu dengan yang lain. Karena apa? Amunnya salah satunya lebih banyak, uyah enggak kebanyakan. Masinan. Kunyit kebanyakan, pahit. Bawang kebanyakan, terlalu harum, pahit juga jadinya. Jadi apa? Rata sesuai daripada kadar. Maka itu juga kopi itu. Kopi. Amunnya gula, artinya nang maulah nyaman itu aku aja gula. Aku nah harus lebih banyak kada mau nyaman, Bang. Kopi lawan kadar gula itu harus setara standar. Begitulah manusia. Tergantung daripada kadar nang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pina katuju menonjol. Karena terlalu menonjol, iya nang kada mau nyaman tuh jadinya. Iya nang bakal lahian terus lawan urang. Gara-gara apa? Inya handak selalu diagungkan lawan urang. Kada penting siapa nang diagungkan, siapa nang diagungkan, itu kada penting. Wa fil qalbi akhlaqun katsirah madzmumah. Di dalam hati itu artinya banyak lagi daripada akhlak nang madzmum. Apa? Akhlak nang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Lam nadzkurha hirsan al ijaz, dan kami tidak menyebutkan karena di sini jersidin untuk menjaga daripada keringkasan kitab ini. Kan ini kita peringkas ini. Terus wagat nabahana ala ummahatiha, tapi sudah kita peringatkan daripada ibunya dan garis porosnya. Wa ummul jami' wa asliha wa maghrisiha hubbud dunya. Nah, jersidin ampun hendak kita tahu nih. Daripada hasud, kibir, riya dan lain sebagainya, napa nih nang menyebabkan nang pertama nang dasar bujur ibunya bujur-bujur nih. Kepala ahoynya jadi orang Banjar tuh napa? Ya itulah hubbud dunia, cinta lawan dunia. Mbah, pengikut dunia. Supaya dipuji orang dunia. Apa lagi? Banyak harta dunia. Banyak ini, banyak itu, lain sebagainya. Seberatan itu adalah dunia. Makanya fahubbuha ra'su kulli khathiah. Cinta dunia itu adalah pimpinan daripada segala kejelekan dan keburukan. Kama warad, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza salimal qalbu minhu faqad salaha wa safa. Amunnya hati bersih daripada hubbud dunia, maka sesungguhnya hati tadi bersih dan sudah bagus. Wa tanawwara wa tab, dan hati tersebut menjadi bercahaya dan bagus jadinya, baik. Wa ta'ahhala liwaridatil anwar wa saluha lil mukasyafati bil asrar, dan hati tersebut akhirnya sanggup untuk menerima daripada cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa untuk membuka daripada asrarnya Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Oleh karena itulah dulu diceritakan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam itu pernah berjalan. Nabi Allah Sulaiman ini terkenal, Sidin ini pernah merajai daripada bumi ini seluruhnya. Seberataan itu di bawah kekuasaan Nabi Allah Sulaiman. Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua daripada apapun makhluk di dunia ini mengikuti daripada apa perintahnya Nabi Allah Sulaiman. Mau jin, mau angin, mau daripada tumbuh-tumbuhan maupun binatang, semua tunduk kepada Nabi Allah Sulaiman ini. Pada suatu hari Nabi Allah Sulaiman itu sidin lagi terabang. Sidin kawa mengangin angin, terabang di atas apa jurang tuh, di atas angin, dan banyak yang mengikuti daripada Nabi Allah Sulaiman ini, daripada tentara maupun burung, daripada jin dan lain sebagainya, banyak mengobati daripada Nabi Allah Sulaiman ini. Maka ketika sidin lagi terabang itu, ada salah seorang petani, orang nang petani, kayak petani lah nang lagi di pahumaan. Nah, orang di pahumaan ketika inya mengangkat kepala, inya ini lagi buhuman ya, melihat Nabi Allah Sulaiman terabang
lawan bubuhan pasukan sidin. Wah, nyaman bener deh, nyaman luar biasa. Nabi Allah Sulaiman nih, nyaman bener. Handak kemana-mana tinggal mengiau angin aja terbang. Pasukan di mana-mana mau mati sugih sudahnya. Luar biasa artinya Nabi Allah Sulaiman. Akhirnya orang ini gara-gara itu inya mengagungkan daripada perkara dunia. Coba aku artinya nangka itu. Coba artinya aku nang sugih. Coba artinya seberat itu umpat aku lain sebagainya. Akhirnya apa? Inya lupa dengan akhirat dengan sebab dunia nang di bawah genggaman daripada Nabi Allah Sulaiman ini. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada Nabi Allah Sulaiman untuk turun ke sawah tadi atau ke mana ke apa ke perumahan tadi kesan turun ke orang tadi. Artinya Allah Ta'ala kesian itu nah inya ini gara-gara melihat kekuasaan ikam na aku beri ini akhirnya lupa daripada akhirat turun setumat akhirnya turun Nabi Allah Sulaiman akhirnya apa nang maulah ikam kagum daripada kejadian tadi artinya pian banyak pengikut artinya pian ini raja daripada segala raja dan lain sebagainya makanya ulun ini kagum lon pian maka jar Nabi Allah Sulaiman ikam handaklah nang sesuatu amalan nang jauh lebih bagus dan lebih hebat daripada yang aku miliki sekarang maka jar orang itu pastinya wahai Nabi Allah Sulaiman handak benar artinya maka jar Nabi Allah Sulaiman amunnya handak amalan nang lebih bagus daripada itu semua yaitu adalah amalakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sesungguhnya satu kalimat itu nah satu kalimat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya ini karena apa ketika kita mengucapkan subhanallah itu Allah Subhanahu wa taala menanamkan daripada pohon di dalam surga menanamkan pohon di dalam surga kita ya Allah menebisi kebun sawit kah di mana artinya di Salaman sana nah di 26 di 23 di Riamadungan sana bisi kebun sawit kah atau kebun gatah lah otomatis paling enggak ada sebulan sekali dua bulan sekali talihati kebun tadi jelas saya kalau lah talihati atau menikmati hasil daripada panennya amunnya orang pernah menanam daripada tanaman di surga otomatis inya bakalan datang ke surga mengilangi daripada kebunnya itu nah jadi perbanyak daripada amal soleh sekira kita banyak bisi tanaman di sana di akhirat amunnya banyak bisi tanaman apa orang ampunnya mau bang kada mendatangi daripada apa nang inya miliki otomatis itu adalah penyebab supaya inya mendatangi daripada kepemilikannya itu jelas saya kalah makanya kan kita disuruh banyak ibu sedekah supaya apa supaya digantikan Allah Subhanahu wa taala daripada ini dan itu ketika di akhirat artinya man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah siapa nang ompat membangun masjid walaupun sedikit walaupun halus walaupun 2000 aja nya mengeluarkan walaupun cuma cukup kesan maulah sangkar burung kesan apa maharami daripada telurnya banallahu lahu baitan fil jannah Allah taala membangunkaninya rumah di surga amun bisa rumah di surga otomatis iya tadi paling gak ada inya tak elangi daripada rumah tadi lambat atau cepat mudah-mudahan termasuk daripada orang yang cepat kita tak elangi daripada rumah tersebut makanya jangan malas-malas mengucap tasbih mengucap salawat mengucap ini banyaki tanaman di surga banyaki bangunan isi di surga supaya apa? Supaya kita tak elangi daripada rumah kita nang hagigah tersebut nang hagigah tersebut yaitulah surganya Allah SWT semoga dengan bahwa ini Allah Subhanahu wa taala menanamkan di dalam hati kita kecintaan kita kepada akhirat kecintaan kita di dalam amal ibadah yang saleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang rajin di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala mengucap tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala menanamkan di sana daripada taman-taman surga, daripada kebun-kebun, daripada rumah disiapkan buat kita semua untuk kita singgahi kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencabut di dalam hati kita daripada penyakit riya, kibir, ujub, hubud dunia dan lain sebagainya sehingga menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man waffaq ahlal khair lil khair wa anhum alaih, waffiqna lil khair wa anna alaih. Allahumma la taj'al hasanatina hasanatan min abghata waj'al sayyiatina سيئات